Gini ya, Dek. Kakak tebak nama kamu ya. Kalau tebakan kakak benar, kamu ngangguk. Kalau tebakan kita salah, kamu geleng kepala. Nama banyak banget, paham Bang. Ya? Nama H. Ya Allah. Oke, paham ya. Ayo, nama-nama di Indonesia yang huruf depannya H sama A. Halimah. Halimah. Handuk. Hapuran. Apa sih, Bang? Nama-nama yang benar apa? Hatta Halilintar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo Pandelisius, welcome back to my channel. Masih lanjut dengan Dada Sain yang episode Hasan part 4. Nah, terus gimana nih kelanjutannya? Hasan mau digimanain? Mau digimanain? Aduh, gimana ya lanjutannya Hasan? Nyasar jauh banget gitu kan. Sampai kelaparan gak tuh? Minta bakso 2 mangkok. Yang sudah hadir jangan lupa di like dulu ya. Jangan lupa. Oke. Penasaran? Ya sudah lah ya, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke videonya. Satu aco nih bener. Iya, satu aja. Iya, satu aja Bang. Buat bocil doang nih, kasihan lapar. Kenapa, Dek? Udah dua. Walah, 2 mangkok. Gak apa-apa ya, Bang, ya. Udah, Dek, makan baksonya. Jangan diliatin doang. Tahu, ntar keburu datang si Peot mah habis lu. Udah makan-makan, jangan malu-malu. Kamu tuh udah gede, Hasan. Harus bisa makan sendiri. Jangan disuapin dulu. Gimana coba kalau ibu gak ada? Malah ngelamun. Udah cepet makan. Kasihan dong abangnya nungguin. Coba tanya kenapa, Bi. Kamu kenapa? Gak mau bakso? Tadi kamu yang minta, kan? Gimana sih? Ngapain? Hah? Ngapain nih? Apaan sih? Tahu gak paham gue. Jangan panas. Panas itu. Panas. Iya, maksudnya tuh baksonya masih panas, Bi. Iya, baru paham gue. Yaudah, sana mending suapin, Bi. Kasian. Waduh, serius ini gue suapin? Iya, lu juga kan biasa nyuapin anak si Dinda di rumah. Iya sih, yaudah. Gue videoin ya, Bi. Ya, sialan lu, Nak. Kayaknya lu udah cocok punya anak, Bi. Latihan dulu, Nak. Ya. Ngapain sih si Dot, Ya, Dot. Lagi di mana, Nak? Ngopi nggak? Ini gue lagi ngopi sama si Robby di gardu. Sini merapat. Si Piot ada nggak? Belum gue telepon sih. Ya udah nanti gue telepon deh, suruh kesini. Yaudah, gue tewe. Oke. Aneh-aneh aja lu, Bi. Bisa-bisanya anak orang kebawa kesini. Tahu? Aja-aja ada lu, Bi. Ada-ada aja. Namanya juga musibah. Terus udah dapat solusi belum? Belum, justru mau gue balikin ke bandara. Mobil si Konanya dipakai emaknya. Ya kan banyak kendaraan lain, pakai aja tuh sepeda gue. Dikilo sepeda lu nyampe bandara sama security. Kalau besok gimana, Nak? Mobil udah ada? Ya ada kalau besok, besok siang tapi. Ya udah, besok aja kita rame-rame antar dia ke bandara. Gimana? Oh, iya. Nah, ayo, justru gue butuh bantuan lu pada. Ya udah, ayo gas. Ayo aja gue mah. Bentar, ngomong-ngomong udah lu tanya, namanya siapa, asalnya dari mana? Yang mana gue tahu, dia ngomong aja gak bisa. Ya kan bisa disuruh nulis di kertas, Bi. Bego banget sih lu. Nah, iya juga, Bi. Bloon, udah sana pinjam buku sama pulpen ya ke warung. Iya. Bukan apa-apa, kita juga susah lapornya ke pusat keamanan di bandara. Kalau gak ada identitasnya mah. Iya, paham. Mang Endang, minjem buku dong sama pulpen. Buat apaan lu? Buat coret-coret sebentar. Bener lu? Iya, buat coret-coret doang, ada perlu. Awas lu ya, kalau coret-coret bon utang bapak lu. Buset, bukan. Siapa yang mau nyoret-nyoret bon utang? Ya udah, bentar. Nih, pinjam bentar ya. Dek, kita di sini berempat mau bantu kamu ketemu sama orang tua kamu. Mudah-mudahan orang tua kamu masih ada di bandara, ya. Sekarang kakak minta, kamu tulis dulu nama kamu, asal kamu dari mana, sama nama orang tua kamu, ya. Kenapa? Malah gak mau. Kenapa? Jangan gak mau. Ini penting soalnya, ya. Udah cepet tulis itu. Bi, lain kali kalau mau nyulik yang bisa ngomong apa, Bi? Sialan lu brengsek, siapa yang nyulik? Udah buru. Gitu. Tulis nama dulu ya. Ayo. Namanya siapa? Oh, untung bisa nulis ya. Oh, nulis nama lama banget.
Ya jangan huruf H doang. Masa nama kamu H sih? Tulis yang lengkap. Ayo, ayo, pelan-pelan. Kita tunggu kok. Elah. Udah, lanjut, lanjut. Udah, ayo, buru. Jangan-jangan gak bisa nulis juga. Masa nulis nama sendiri aja gak bisa sih ya? Bloon lu. Udah, lanjut. Bisa kok, bisa. Ayo. Ayo. Ayolah. Kenapa lagi? Itu bisa. Ayo, pasti bisa kok. Bisa-bisa. Iya, Allah. Gimana sih, Dek? Tulis yang benar. Masa ya? Dua huruf doang? Tahu, itu mah haha juga hasilnya. Tadi ya, tambahin satu huruf juga masih haha. Bener berarti nih. Gak bisa nulis nih anak. Waduh, gawat kalau sampai gak bisa nulis juga. Lagian emaknya ngapain sih ini di rumah? Anak aja sampai gak bisa nulis. Heran gue. Tahu, ini baru nulis nama loh. Gimana kalau suruh nulis tempat tinggal? Udah. Lanjut deh, lanjut. Coba satu huruf lagi ya. Minimal 3 huruf kek, biar kita gampang nebaknya. Nah, iya. Kamu tuh gimana sih, Hasan? Masa bikin huruf S aja gak bisa? Oh. Gini loh, liatin makannya, jangan kapil mulu otaknya. Kesel ibu sama kamu. Dari dulu 2 huruf ada yang kamu bisa. H sama A. Ini huruf ketiga, namanya huruf S. Ayo coba. Tuh, kan? Nangis kalau jauh, Melin. Pelan-pelan, Mama. Kok nangis? Kok nangis? Kenapa? Kamu harus bisa dong. Duh, kayaknya emang gak bisa, Dot. Kalau normal mah, pasti udah bisa dari tadi juga. Ya gimana ya? Aduh. Masa 2 huruf doang, Dek? Gimana kita bisa bantu kamu buat nemuin orang tua kamu? Kita aja gak tahu nama kamu. Coba, kamu duduk di tengah sini. Sini. Ya, sini, Dek. Sini, coba ayo. Kita ajarin yuk, bareng-bareng. Gini ya, Dek. Kakak tebak nama kamu ya. Kalau tebakan kakak bener, kamu ngangguk. Kalau tebakan kita salah, kamu geleng kepala. Nama banyak banget, paham, Bang. Nama H. Ya Allah. Oke, paham ya. Ayo, nama-nama di Indonesia yang huruf depannya H sama A. Yaudah, kita serbu yuk. Oke, ngangguk ya kalau bener. Awas lu diam aja. Hamid. Hamid. Haris. Hanapi. Halimah. Halimah. Handuk. Hapuran. Apa sih bang? Nebak-nebak bener apa? Hatta Halilintar. Harimau. Ya jangan harimau juga. Tahu belum? Abis kesel gue. Lumah. Yaudah ayo serius lah. Oke. Harimau putih. Ya harimau juga. Kenapa jadi harimau? Harimau bencong. Wah, gak bener nih. Udah. Gak ada nama yang pas ini. Gimana sih, Dek? Dari tadi gelengin kepala mulu. Tahu? Ya lagi, nembaknya aneh. Apaan sih, Bang? Apaan? Es. Kenapa, Dek? Pengen beli es kali, Es. Aus. Nah, itu huruf es. Oh, kamu pengen es, Dek? Lah, gelengin kepala lagi. Serius? Kamu pengen es, kakak beliin. Ya. Ya terus kamu maunya apa, Dek? Maksudnya apaan sih? Ah, elah. Oh, tambahin S. Iya. Oke. Has. Hasu. Nama lu Hasu. Hasu. Hasbi. Has. Hasim. Itu bersin, Bego. Has. Hasan. Hah? Tebakan gue bener. Iya. Tadi gue jawab apa sih? Lupa gue. Iya tadi apa ya? Lupa juga gue. Aduh. Kadot, ya Allah. Ya ampun, ada-ada aja ya. G4G nebak namanya nyeleneh. Ada harimau, ada inilah, ada itulah. Yang benar-benar aja napa? Aduh, gila dan jawabannya benar. Lupa lagi. Kadot. Aduh, jangan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Ya sudahlah ya, sampai di sini dulu saja videoku kali ini. Ditunggu videoku selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky.
udah.